Manggilnya ten pundi, Mas? Oh, Mas. Tebih nggih. Beli putu, guys. Cetakane iki. Oh, jadi nek wong tumbas langsung digawekne ngono ya, Mas? Nggih. Putu warna biru. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera juga ya. Sekarang sudah malam ya. Sudah pukul 9:30. Tapi karena sebenarnya udah ngantuk sih, tapi ada suara putu lewat dan kebetulan ada mas-mas jualan putu lewat, jadi aku beli putu ya sambil nunggu suamiku yang lagi COD-an sepeda motor di Mauspati. Jadi aku beli putu dulu. Sekini gak mau tunggu karena orang udah makan putu. Nya beda ya teman-teman dengan yang di pinggir jalan itu. Bedanya kenapa? Nah, kalau yang di pinggir jalan itu kalau kita beli sudah dibungkusin seperti itu ya di kertas putih. Kalau ini Mas ini kita beli langsung dibikinkan, jadi kita bisa lihat cara bikinnya ya teman-teman. Nah, ini hampir matang ya teman-teman, posisinya sudah dibalik dan itu sebagian sudah matang ya, jadi kita tinggal nunggu sebentar lagi. Nah, putu ini matangnya tunggu 5 atau 6 menit ya teman-teman. Guys, ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini jumlahnya 12, jadi ini yang mini ya. Jadi
Berarti kalau satu bijinya cuma Rp1.000 ya. Kalau yang di pinggir jalan itu kan besar ya, itu kan cetakannya besar. Kalau ini kecil, jadi pinter masnya itu. Jadi kalau di kampung itu jualannya yang harga terjangkau ya, mungkin anak-anak juga bisa beli ya. Nah seperti ini teman-teman, mari kita makan. Aku cek dulu. Oh ini seperti ini. Aku cicipin dulu ya. Mantap. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi aku malam hari ini beli putu malam-malam ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Aku doakan teman-teman dimanapun berada selalu sehat walafiat, amin. Dan buat teman-temanku semua yang baru mampir, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum.